Okay, alhamdulillah kita dah selesaikan program kita yang berhormat Cik Nur Rakyat di UP pertama di Dun Tepuh. Apa yang kita boleh lihat, alhamdulillah sambutan pada masyarakat setempat agak baik dan sokongan dan dukungan yang diberikan, kerjasama yang tidak terhingga diucapkan kepada seluruh mereka yang terlibat dalam program pada hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan lagi untuk 11 UPU yang lain di Dun Tepuh, insyaAllah. Wallah. Sambutan orang ramai macam mana? Okay, alhamdulillah daripada pagi tadi hingga ke petang sehingga saat ini sambutan yang agak baik, ramai yang memberikan sokongan dan dukungan. Cakna Rakyat pada hari ini satu program pertama di peringkat DUN yang kita buat untuk style macam inilah, secara santai dan secara mendekati masyarakat. Alhamdulillah saya lihat program ni cukup berkesan dan memberi kesan yang cukup positif kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Saya lihat daripada awal pagi tadi sehinggalah pada penutup hari ini, masyarakat terus bersama dengan kita bagi menjayakan program ini dan insyaAllah kita akan teruskan perkara ini. Bagi selain daripada Majlis Tindakan Dun Tepuh, saya bercakap di atas nama dan kapasiti Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu. Saya melihat jentera Jabatan Amal antara jentera yang sangat efektif kepada parti dan sangat memberi pengaruh yang besar untuk melebarkan pendekatan dakwah pada masyarakat melalui kebajikan seperti yang biasa dibawa oleh pucuk kepimpinan kita. Jadi di peringkat Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu, saya akan terus untuk memberikan suatu usaha yang positif bagi mengangkat dan memartabatkan Dewan Pemuda PAS Negeri melalui Jabatan Amal, dan insyaAllah di peringkat Kuala Nerus pun sama, bagi memperkukuhkan aktiviti kebajikan melalui jentera Jabatan Amal, insyaAllah. Allahumma takbir Allah. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada NTD Dun Tepuh yang telah berjaya menganjurkan program YB Cakna Rakyat. Dan program ini sangat baik kerana dia memberi ruang untuk kita sebagai ahli parlimen dan juga ADUN bertemu dengan rakyat secara direct dengan program dan bentuk kemasyarakatan. Dan juga yang pertama kita bentuk dialog, ini ruang untuk kita mendengar apa itu luang rakyat. Dan saya yakin program pertama ini akan diperpanjangkan lagi sampailah ke baki UPU yang ada di seluruh Dun Tepuh, insyaAllah. Dan di peringkat Bukit Tunggal pun sudah buat 3 kali program yang sama, dan insyaAllah di tempat lain pun, di dun lain pun insyaAllah kita buat program yang sama. Yang penting kita nak gambarkan kepada rakyat bahawa YB-YB yang diberi amanah memang sentiasa committed untuk menjadi wakil kepada rakyat dan buat yang terbaik. Apa saja aduan rakyat kita akan bawa kepada pihak berkenaan supaya dapat rakyat dapat hak yang patut mereka dapat. Tahniah sekali lagi kepada seluruh pimpinan MTD Tepuh, Bidik Amal khususnya yang terlibat secara aktif dalam menjayakan program pada hari ini.